Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membagikan cara membuat layar akhir di channel video kita. Oke, ketik like, subscribe, dan bagikan ke teman Anda yang belum paham. Setelah itu kita masuk YouTube dashboard ya guys, di Google Chrome. Ini channel saya mau ganti layar akhirnya. Nih. Oke, pokoknya setting layar akhir itu kamu masuk Google Chrome, setelah itu YouTube dashboard ya guys, jangan lupa. Oke. Ini layar akhir ya guys. Cukup layar akhir. Nah, ini kan masih hitam. Nah, ini baru masuk. Subscribe ini Midizar DC, ini sudah termasuk elemen dinamis upload terbaru terbaik penonton. Nah, ini yang ini upload terbaru, ini kita ketik pensil ya guys, ketik pensil. Elemen dinamis yang ini ya, terbaik video untuk playlist. Nah, ini nanti masuk itu gitu ya. Oke, ini sudah masuk. Subscribe ini di elemen ini yang digunakan subscribe channel kita, ini nanti direkomendasikan sama elemen dinamis.
lagi. Nah, otomatis dicarikan oleh YouTube. Kalau yang ini nanti kalau video kita sudah banyak, dicarikan yang bagus oleh YouTube. YouTube karena baik juga. Oke guys, yang ini yang video atas itu saya pilih sendiri. Oke gitu ya guys ya. Oke, setelah itu simpan. Simpan ya. Sudah, itu aja. Oke, kalau belum oke, dashboard. Ulangi sekali lagi, perhatikan ya, mengasih video akhir YouTube kita, edit. Ini ya guys, ini sudah masuk ya guys, yang pilih video playlist, pilih video playlist. Oh ya, pilih video playlist, simpan. Baik untuk menonton.
gitu ya, simpan. Nah, ini kita jadi ya gitu ya. Oke guys, terima kasih telah menonton video saya gitu ya. Terima kasih sudah mengikuti tutorialnya.